Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda cara mengganti kata sandi Instagram yang lupa, kemudian email sudah tidak aktif dan nomor telepon pun juga sudah tidak aktif, sehingga mungkin kalian kebingungan bagaimana cara mereset pada kata sandi Instagramnya. Anda bisa gunakan cara ini untuk mengatasi hal tersebut. Namun seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya. Langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buka pada aplikasi Instagram. Selanjutnya di sini Anda bisa langsung coba mengganti pada kata sandi Instagram ya. Caranya klik profil di bawah kanan ini, selanjutnya pilih garis 3 di kanan atas. Kemudian kalau kita itu ingin mengganti pada kata sandi, kita pilih pengaturan, kemudian pilih keamanan, lalu pilih kata sandi. Nah, di sini ketika kita akan mengganti pada kata sandi, kita dimintai kata sandi saat ini ya. Sehingga kalau kita lupa pada kata sandi saat ini, kita klik lupa kata sandi, maka nanti email atau nomor telepon kode konfirmasi akan dikirimkan. Nah, namun bagaimana jika email dan nomor teleponnya sudah tidak aktif? Nah, ini tentu menjadi sebuah kendala bagi kita pada saat akan mengganti pada kata sandi Instagram kita seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan solusinya. Kalian tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu mengisi pada kolom-kolom ini. Anda bisa kembali terlebih dahulu. Kemudian di sini kalian pilih bagian edit profil. Selanjutnya di bagian edit profil ini kalian beralih ke bagian pengaturan informasi pribadi. Di bagian pengaturan informasi pribadi ini ada alamat email. Kita bisa langsung ubah, karena untuk mengubah pada alamat email itu tidak dimintai pada kata sandi ya. Beda dengan di Facebook, ketika kita akan mengganti pada email Facebook, kita dimintai kata sandi untuk memastikan yang mengganti pada email tersebut adalah pemilik akun sesungguhnya. Namun untuk Instagram itu tidak perlu memasukkan kata sandi, sehingga walaupun tadinya emailnya sudah tidak aktif dan nomor teleponnya juga sudah tidak aktif, kita bisa akali dengan cara ini ya. Oke, di sini saya langsung aja untuk menggunakan email yang kedua saya di sini ya. Di HP saya ini ada email kedua. Saya akan coba gunakan emailnya, yaitu diareza952. Oke, saya kembali ke Instagram. Diareza952 ya. Kita ubah di sini diareza952. Kemudian kalau emailnya udah kalian masukkan, kalian centang di atas kanan ini. Dan apabila di sini mendapat notif seperti ini, konfirmasi, kita pilih OK aja. Lalu berikutnya kita buka pada email yang barusan kita cantumkan. Kita buka pada Gmailnya, kemudian kita alihkan ke email yang barusan kita cantumkan di akun Instagram tadi. Nah, selanjutnya langsung aja pilih bagian sosial ini, ada pesan baru masuk. Nah, kemudian ada Instagram, kita buka. Lalu berikutnya kita bisa langsung konfirmasi. Kita klik lalu buka aja Instagram, klik hanya sekali. Dengan begitu email udah berhasil ke konfirmasi seperti ini ya. Kita lihat, nah emailnya udah berubah. Dan ketika emailnya sudah berubah, kita bisa langsung mengubah pada kata sandi. Pilih garis 3 di kanan atas, selanjutnya Anda bisa pilih bagian pengaturan. Kemudian berikutnya Anda bisa pilih bagian keamanan. Lalu pilih kata sandi. Kemudian kolom ini tidak perlu Anda isi, langsung aja klik lupa kata sandi. Dan setelah kita klik, kita pilih OK, maka nanti akan ada pesan email yang dikirimkan oleh Instagram. Nah, kita buka Gmailnya, kemudian kita cari pesan tersebut. Kita kembali lagi. Oke, kita refresh emailnya seperti ini. Dan kita tunggu, nah ini dia, ada pesan masuk ya. Langsung aja kita buka pada email yang dikirimkan dari pihak Instagram. Langsung kita pilih reset password, kemudian pilih aja Instagram, lalu kita tinggal masukkan kata sandi baru dan mengonfirmasinya. Kalau misalkan layarnya gelap, mohon maaf ya, karena ini juga saya belum cek di pengeditan video. Tapi biasanya kalau sedang proses pengubahan kata sandi ini, Azure Screen Recorder tidak dapat diizinkan ya untuk memperlihatkan layar yang sedang saya rekam ini untuk mengubah atau memperbarui kata sandi Instagram saya. Kita centang di atas kanan. Dan kita pun udah berhasil mengubah pada kata sandi yang emailnya sudah tidak aktif, nomor teleponnya pun juga sudah tidak aktif. Dan ketika kita login, kita menggunakan kata sandi baru yang barusan kita buat tadi ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, cara mengganti kata sandi Instagram yang lupa, email dan nomor telepon sudah tidak aktif. Semoga bermanfaat, sekian dan terima kasih.